Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sabah Maju Jaya. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama meraikan sambutan Hari Kebangsaan 2021. Hari Kebangsaan adalah hari yang penting dan bersejarah kepada kita semua. Kerana pada tarikh inilah seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan agama sama-sama meraikannya di samping memupuk semangat patriotisme serta menghargai pengorbanan para pejuang tanah air yang menuntut kemerdekaan. Sambutan Hari Kebangsaan tahun ini yang masih mengekalkan tema tahun lalu, yaitu Malaysia Prihatin, amat bertepatan dengan aspirasi yang didukung Kerajaan Negeri Sabah dalam usaha memerangi pandemik COVID-19. Kerajaan Negeri Sabah telah melancarkan bantuan Sabah Prihatin 3.0 pada awal bulan Jun lalu, membabitkan peruntukan sejumlah 120 juta ringgit untuk membantu rakyat yang terjejas akibat pandemik ini. Di samping itu, bantuan bakul makanan turut diagihkan kepada golongan E-Kasi dan B40 selain penduduk yang menjalani kuarantin di rumah sama ada disebabkan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD atau sebaliknya. Tanda keprihatinan itu turut kita zahirkan dengan meraikan jasa dan pengorbanan semua petugas barisan hadapan yang bertungkus lumus memastikan negara kita terus dilindungi dan selamat daripada ancaman virus berkenaan. Mencontohi semangat pejuang kemerdekaan masa lalu dalam membebaskan negara daripada penjajah, ia perlu diserapkan dalam jiwa kita semua dalam menangani pandemik COVID-19 dengan mematuhi sepenuhnya prosedur operasi standar SOP yang ditetapkan kerajaan. Ini bagi melindungi diri, keluarga dan orang sekeliling kerana kita rakyat Malaysia prihatin terhadap satu sama lain. Gabungan Rakyat Sabah, GRS, yang menerajui Kerajaan Negeri hari ini telah melancarkan Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ pada bulan Mac lalu sebagai panduan pembangunan negeri untuk tempoh 5 tahun bermula tahun ini. Hala Tuju itu dirangka untuk menangani keadaan ekonomi, pembangunan dan kesan pandemik COVID-19 yang menyebabkan rakyat Sabah berdepan situasi mencabar berbanding sebelum ini. Justru semangat Malaysia Prihatin perlu kita sematkan dalam ingatan untuk kita mengukuhkan kembali asas-asas perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat pelbagai kaum di negeri ini. Semoga pengisian sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri Sabah pada tahun ini dapat menyemarakkan lagi semangat perpaduan dan persepahaman dalam meraihkan kepelbagaian kaum serta agama di negeri ini. Akhir kata, saya mengajak rakyat Malaysia di Sabah untuk terus menyemarakkan keharmonian yang dikecapi selama ini, terutama pada saat-saat mencabar akibat pandemik ini, demi negara yang tercinta dan sekaligus memertabatkan agenda untuk membina negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.